Mopang itu di Jepang itu di sini banyak banget menu yang dibikin anak-anak, contohnya handisput ini, terus malam popak sendiri sering bikin skit suka berbulan sekali, dan banyak banget event baru yang muncul dalam pergerakan itu. Jadi mungkin di banyak negara perlu diperhatikan, pasti apa ya, pasti banyak brand yang tidak tahu mau ngegis di mana gitu, wadahnya apa gitu. Nah, kebetulan di Malang kan ada Malang Popang gitu, akhirnya mereka tahu, oh ngirim demo gue ke sini aja biar bisa main ke acaranya Malang Popang gitu. Jadi lebih apa ya, lebih terarah, ada wadahnya gitu, akhirnya ada tujuannya. Kita bikin band mau main kemana dulu ya, mau ngirim demo kemana, akhirnya adalah Malang Popang ya. Success you the way I am here. Ya, enggak ngerti lah. Sampai enggak penting bajarannya itu. Kamu pengin mangan rujak apa? Lho, enggak usah mangan nang tadi, Pak. Rujak sing abang itu. Lemah abang. Lemah abang. Dadi burine ono gununge ngono lho ya. Ono pait-paite lho coba. Ketipu. Malam ini selesai dan acaranya pecah. Kita mau lanjut makan. Siap. Besok ke Blitar jam berapa? Jam 12 dari penginapan. Sampai di Blitar. Sampai di Blitar apanya? Sampai jumpa di Blitar. Oh gitu. Iya ya. Yunda. Ica. Imam Canda. Sampai Kamsam. Sampai Kamsam. Kameranya terus. Ayo. Cap buat nih malam ini. Caper Malang. Gratis ambil nasi sepuasnya. Sampai hujan. Oke, setelah kita ke Caper, kita semua bakal ke Songgoriti. Di Batu. Apa itu, Mas? Nganterin yang punya istri aja. Ini buat yang punya istri aja, Mas. Entah namanya apalah, melodi kembang atau apa, spanel apa-apa gitu. Sebenarnya nama gak masalah, yang penting misi dan visinya pergerakan itu. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan, hanya cuma lebih meningkatkan semangat di skena di Banjarnegara dulu. Sehingga nanti bandnya jalan, clothingnya jalan, industrinya juga bagus di sana. Dan tidak hanya lewat saja di Banjarnegara, kita bisa main ke sana, ada gigsnya juga. Luar biasa. Biasa di luar. Biasa di luar. Iya. Mikrofon saya mati, harus servis. Mati karena dibanting karena. Karena mati. Terbanting karena mati. Karena harus servis, jadi semoga besok bisa diservis biar tetap bisa move action. Iya. Yang penting kan foto. Kalau nggak pakai mic sendiri, itu nggak keren. Soalnya sebelah saya pakai kaos keren. Oh, iya. Sebelahmu? Sebelahnya Rafid. Depannya Rafid cuy. Oh, depan serong. Depannya Rong. Oh iya, sebelahnya Rafid itu kaos keren. Nyar. Oh iya, terima kasih ya tadi. Terima kasih. Terima kasih buat Morfin. Wah, Malang Popang undisputed. Biu. Kru luar biasa. Gimana buat band-band lokalnya? 1 dari 10. 1 sampai 10. 9,85. Wah, luar biasa. Banyak penonton. Buat teman-teman yang belum pernah ke Malang, harus merasain tur ke Malang. Apa yang bisa kalian ambil buat ngomongin ciri khas Malang itu satu kata? Awesome. Kalau aku sulit. Soalnya awesome. Soalnya Malang seperti rumah sendiri. Andalan.
Lala. Di panggung. Di rumah sendiri. Rumah kita, Katles. Rumah. Siap-siap. Kas baru. Permainan malam ini. Baik dijagetin nih. Tengah deh. Ada. Baby. Siap-siap. Gigs malam ini. Ya sangat best lah. Of the kaosnya best. Iya. Rata yang ngomong. Keren. Oh iya, FYI tadi drumnya salah cuma sedikit, tapi mantap. Sedikitnya dari iya setengah jalan. Iya, buat pembelajaran semua, kita harus banyak belajar. Yes, hey. Seberapa pentingkah band membuat tour promo Arena tour? Kalau kalian hanya kasarnya gini, kalian sudah di banyak negara contohnya, dan kalian sudah masanya sudah 1000 orang. Belum tentu kalian ke luar kota ada yang tahu band kalian. Jadi sebenarnya kalian masa nggak kepingin karya kalian lebih menyebar dan nggak pingin punya teman-teman banyak gitu. Nah itu kalian tour, kalian nambah teman itu nggak ada ruginya sama sekali. Mungkin nominal uangnya kalian buat, cuma uangnya bisa dicari gitu. Tapi masalah pertemanan, masalah kalian punya link ntar ke di link di Malang, link dimanapun gitu, itu sangat berguna buat kalian, tidak hanya buat kalian, tapi buat adik-adik kalian ntar gitu. Pokoknya kalian sudah nggak ngeband lagi, apa fungsinya? Ya tolong dibantu adik-adiknya ini. Nah, kalau kalian punya link gede, itu pasti adik-adik kalian yang pengen mas, aku pengen main di Surabaya, aku pengen main di sini. Kalian kan pengen nanti kalau ini loh, ke Malang pengen mas balik, ke Surabaya pengen, ke Blitar pengen. Jadi nggak bakal kesulitan. Akhirnya regenerasi sehat itu terjadi di banyak negara, dan nama kota kalian sendiri yang bakalan gede di dunia musik, di dunia seni. Jadi banyak negara tidak hanya kota yang dilewati. Oh ini loh, ternyata di banyak negara ada band namanya ini, ada band lokal namanya ini, sudah tur kemana-mana. Terus kemarin kan Briget abis tour, ya. Tour kemana aja nih? Kita album ini, kebetulan album, promo album No Regret ini, kita tour sudah ke Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Lombok. Itu dalam jangka waktu 4 bulan atau 5 bulan lah. Jadi sudah 1 bulan kita tour, sudah 1 bulan lagi kita tour lagi. Jadi memang visinya buat promo album. Masukan buat teman-teman yang mau tur, teman-teman yang mau tur mungkin lebih semangat lagi, jangan loyo, jangan takut sebelum kalian mencoba. Uang intinya uang itu bisa dicari, yang penting kalian kepingin dulu, semangat dulu, dan jangan pernah menyerah, karena menyerah itu bukan pilihan. When the night comes, we're always spending our verses for a long time. Did you know that I was? Jadi ceritanya ini CD dari siapa aja? Ini ada yang ini CD band saya sendiri, Pendelai. Kita akan dua, cuman yang satunya masih versi akustik. Dan di sini juga ada beberapa kompilasi sebelumnya. Ada Undisputed Vol 3 kompilasi, ada Undisputed Vol 6. Jadi kita nggak bikin gig saja, kita juga bikin sebuah pergerakan untuk menghargai sebuah karya dari teman-teman. Kita tidak membatasi, harus siapapun boleh ikut di sini, termasuk You Go Away and I'm Here. Nah, berarti semua ini diproduksi dari forum.
Jadi semua yang pernah main di Undisputed yang pernah main itu bisa nitip di sini dengan kongsi atau saya sistem putus. Ini ada Soul Project juga pernah main di Undisputed. Terus ada Tadi Story juga pernah main dari Storco, Tato Delek, Trenggalek. Banyak lah, nanti mungkin Yugo bisa nitip juga di sini sistem putus. Kita sangat menghargai karya karena karya itu enggak gampang. Kata kotornya apa? Misalnya ini Banjarnegara kira apa yo? Kata-kata kotor ya. Cok ada enggak yo? Cok ini.